Ya, Pasir Putih. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Menteri kerana kita nampak di sini bahawa pihak kerajaan dan juga rakyat semuanya menyokong supaya gejala lah atau penyakit judi ini dapat dihapuskan. Soalan saya ialah, ada di sana judi-judi yang halal di dalam negara kita. Saya ingin tahu berapa banyakkah syarikat-syarikat yang dibenarkan lesen halal ini dan adakah di sana usaha untuk mengurangkannya atau menghapuskan sepenuhnya? Terima kasih. Yang berhormat, terima kasih atas jawapan. Tapi memang kita dah ketahui umum lesen-lesen seperti PHK dan juga lesen perjudian di Genting Highland atau Casino yang telah diberi lesen. Dan sudah pasti kita pun kerana lesen itu dah diberi dan susah nak kita batalkan. Tetapi saya harap mana-mana pihak yang tidak puas hati dengan itu, kita boleh bincang lagi pada masa hadapan. Dan untuk mengaramkan secara sepenuhnya memang sukar setakat ini. Itu bergantung pada pendirian kerajaan, sama ada kita nak menghapuskan segala judi, itu pulang pada kerajaan yang memerintah. Terima kasih. Sejemput yang berhormat Tuan Budiman bin Muhammad Zodi.